Sebuah video memperlihatkan seorang perempuan berjalan santai di tengah jalan raya dan menyebabkan kemacetan akses menuju destinasi Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Video tersebut viral di media sosial. Dalam video 25 detik yang beredar terlihat perempuan tersebut berjalan santai di tengah jalan tanpa menghiraukan kebaratan arus lalu lintas di jalur Magetan Sarangan. Bahkan perempuan tersebut terlihat marah ketika seorang pengguna jalan memintanya minggir. Kapolsek Palosan AKP Munir membenarkan adanya kejadian perempuan yang berjalan santai di tengah jalan itu. Peristiwa tersebut berlokasi tak jauh dari destinasi wisata Kebun Bunga Refugia di Kecamatan Palosan, Magetan, Jawa Timur. Meski sempat menyebabkan kemacetan, namun anggotanya segera bisa mengurai arus lalu lintas di lokasi tersebut. Polsek Munir menambahkan perempuan yang sempat berjalan di tengah jalan tersebut sudah dibawa kembali ke rumahnya. Perempuan itu langsung dijemput oleh keluarganya.